Baru aja kemarin Sandy posting terkait dengan amankah minum obat serat jangka panjang. Dan ini ada beritanya ya guys dan ini public figure. Jadi teman-teman bisa baca timeline-nya terkait dengan hal ini ya guys. Okaren konsumsi minuman fiber agar BAB-nya lancar. Malah rasakan efek obat pencahar. Hmm. Kalau teman-teman sudah nonton video Sandri yang ini, padahal Sandi sudah spill terkait dengan hal tersebut. Dua yang dicurigai masuk ke dalam sana ya. Maksudnya ada efek rasa atau kalian itu diare berkepanjangan ya. BAB buat terus kayak gitu. Nah, sebenarnya tidak ada masalah kalau teman-teman mau konsumsi minuman fiber seperti ini. Hanya saja terkait dengan ingredientsnya itu kalian benar-benar harus baca lagi. Mau apapun mereknya, mau apapun bentuknya, siapa yang ada di sana atau modelnya mau apapun tujuan teman-teman mau itu penurunan berat badan atau untuk masalah gula darah, kolesterol dan sebagainya, kalian tetap harus membaca terkait dengan ingredients di dalamnya, jangan sampai kalian mengalami hal yaitu efek obat pencahar memang kan diperuntukkan untuk kalian yang masalah sembelit atau sulit buang air besar seperti itu, guys. Tapi sebaiknya, kalau kalian memang udah mengalami masalah hal tersebut, makan dulu buah dan sayur, terutama kalau kalian itu makan sayur dulu, karena kalau sayur itu lebih banyak seratnya dibandingkan dengan buah. Barulah kalau teman-teman sudah tidak bisa dengan hal tersebut menggunakan minuman-minuman seperti ini atau seperti ini, seperti ini dan seperti ini, seperti itu. Masalahnya adalah terkait dengan daun jati cina sudah tidak lagi diperuntukkan buat teman-teman semuanya menurunkan berat badan ya guys atau menurunkan Lemak tubuh, nah, sebenarnya untuk peraturannya, kenapa teh daun jati Cina itu sudah tidak bisa lagi untuk klaim penurunan uh, lemak tubuh atau menurunkan berat badan karena dia punya sifat laksatif atau bisa membuat orang diare terus-menerus dan itu sangat berbahaya sekali makanya udah 2017 kalau masih ada isi daun teh jati Cina itu sebaiknya teman-teman uh, harus lebih berhati-hati kalau kalian ti memang tidak ada bermasalah terkait dengan sembelit jadi kalau untuk menurunkan lemak tubuh atau berat badan itu sudah tidak ada lagi. Tapi gimana Kak Sandri kalau teh jati Belanda? Nah kalau teh jati Belanda itu masih belum masuk ya guys, masih bisa membantu untuk menurunkan lemak tubuh. Tapi teh jati Cina itu nggak bisa lagi. Nah bahkan dia sampai terjadi seperti ini kan memang sangat berbahaya sekali ya guys kalau kalian konsumsi minuman fiber sembarangan karena pemeriksaan terkait di Bepomnya itu obat tradisional atau bahan alam itu belum ada gitu guys Jadi bukan hanya bahan alam yang misalnya kayak obat gemuk itu dicampur dengan obat keras kayak dexamethasone tapi ini malah uh, produk-produk yang istilahnya yang kalian percayai untuk membantu melancarkan buang air besar atau membantu membakar lemak ya buat teman-teman semuanya sebenarnya sih lebih ke arah sembelit sih uh, bukan untuk menurunkan berat badan malah dicampurkan dengan obat tradisional yang bersifat laksatif atau pencahar seperti itu ya si ini yang dimasukkan yaitu teh jati cina yang sudah diekstrak dan dicampurkan atau si senael bukan hanya ini saja sebenarnya ada juga ya satu lagi itu yang reum officinale. jadi eh, buat teman-teman lebih berhati-hati lagi ya kalau terkait dengan produk-produk minuman fiber yang kalian konsumsi saat ini. Nah, kalian bisa baca sendiri terkait dengan hal ini ya guys dan sampai mengganggu irama jantung dan perubahan mood. Jadi, kalian perhatikan apakah kalian mengkonsumsi produk-produk fiber tersebut mengalami hal ini ya guys. Baiknya kalian hindari kalau terjadi hal-hal yang ada di sini. Lanjut, ini penjabarannya buat teman-teman semuanya terkait dengan kalau kalian konsumsi minuman fiber yang mengandung teh jati cina. Dalam jangka waktu yang panjang, seharusnya teh jati cina itu sudah tidak ada lagi di dalam kemasan fiber dan atau menurunkan berat badan. Jadi itu termasuk kategori yang berbahaya karena kan itu sudah masuk ke dalam ya cina itu udah masuk ke dalam obat tradisional untuk sembelit atau untuk kalian yang sulit BAB dengan dosis yang sudah tertera di kemasan berapa gitu ya. Terus uh, ini ya. Jadi, kalian bisa baca, bisa jadi kram perut, diare, terus dehidrasi. Tadi Sunny bilang, terus kesimbangan elektrolit ya, menyebabkan nanti ada kelemahan-kelemahan tertentu, terus juga ada iritasi pada salon cerna atau kekakuan otot. Bisa jadi terus ada reaksi alergi, bahkan eh, gangguan elektrolit komplikasi ini terjadinya hipokalemi, Tiba-tiba kalian itu eh, lemas langsung pingsan, gitu kan? Terus beberapa efek samping lainnya yang bisa kalian lihat sendiri, ya guys. Kan itu, Sandi lead itu ada beberapa ini ya, statement terkait dengan gagal ginjal yang disebabkan oleh teh jati Cina. Mungkin bisa jadi hal tersebut akan terjadi. Jadi menurut Santi adalah kalian harus lebih teliti lagi terkait dengan produk-produk fiber yang kalian gunakan. Kalau sudah ada efek-efek yang sudah saya sebutkan tadi, tolong dihentikan atau stop. Atau kalau teman-teman pengen menggunakan produk tersebut, boleh seminggu itu hanya sekali atau dua kali saja. Itu sudah sangat cukup. Takutnya sekarang ada juga minuman fiber ya terkait dengan gulanya yang berbeda-beda ya guys. Ada yang maltosa, ada yang stevia campuran, ada eritritol dan lain lain-lain banyak sekali ya Ada perbedaan dari segi gula aja tuh udah hmm dan ingat minuman fiber itu termasuk kategori pangan olahan atau serbuk perasa sekarang sekali Sandi menemukan fiber terkait dengan yang namanya suplemen ataupun yang kategorinya obat tradisional tapi mungkin ada obat tradisional itu yang kayak vegeta herbal itu atau si subscribe itu masih kategori obat herbal atau yang kategorinya adalah jamu, seperti itu. Kalau jamu, nah, beda lagi nanti ceritanya. Kalau ini kan termasuk kategori pangan olahan yang kita bahas, oke. Okay? Oke, okay, segitu aja dari sini Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga ini bisa membantu dan ingat ya, harus kenali ciri-ciri apa yang terjadi pada kalian. Kalau ada yang kayak gini, segera ke ahli profesional atau tanya ke apoteker kalian terdekat atau rekomendasi-rekomendasi yang tepat untuk kalian. Terima kasih. Salam petik Sandi.